Halo guys, kembali lagi dengan saya Heri. Hari ini saya mau memotong kuku si Joy Sugar Glider. Kebetulan sih kukunya juga sudah panjang. Jadi kalau ketika kita mau handle tuh tangan kita tergores kukunya. Jadi biar kita yang nggak luka, biar di handle nya juga gampang. Jadi kita potong kukunya. Jadi ini si Joy yang anakannya si kemarin, kita mau potong kukunya dulu biar di handle-nya itu lebih gampang. Kita keluarin si Joy-nya dulu. Ini dia. Kayaknya sih bakal potong satu dulu aja sih kayaknya, yang lebih kalaman. Biarin bangun dulu. Ya. Dan ini si Joy pertama kalinya kukunya dipotong. Mungkin untuk next videonya kita mandiin si Joy. Untuk nama sih belum ada ya. Jadi kita panggil si Joy aja dulu, sambil nyiapin nama yang cocok. Jadi di sini saya udah ada alat potong kuku. Untuk selanjutnya kita langsung potong kukunya. Diam ya. Agak susah sih kalau sugar glidernya itu belum bonding ataupun belum matang, jadinya tuh kalau pas mau dipotong tuh dia nggak bisa diem. Jadi untuk motong kuku sugar glider yang ngacir nggak bisa diem, jadi tunggu dia tenang dulu, nyaman, baru langsung kita potong. Agak susah, nggak bisa diem soalnya. Ini sih kalau motong kuku sugar glider nggak bisa diem ya. Diam dulu ya. Diam. Jadi tunggu dia biar agak tenang dulu. Soalnya kan waktu pemotongnya tuh takut kena kukunya yang agak kedalaman, nanti dia bisa terluka. Jadi kita tunggu dia agak tenang. Ya, diam ya. Tunggu dulu. Dia nggak sakit di handle. Ya teman-teman, untuk motong kukunya itu potong yang ujungnya saja yang agak runcing, jadi jangan sampai kena merahnya. Ini teman-teman. Nggak bisa diam. Susahnya minta ampun. Diam ya. Kayaknya sih agak susah sih ini untuk dipotong ya. Coba ya.
ini sih susahnya kalau sugar glider belum bonding dan belum pernah dipotong kukunya, jadi agak susah. Jadi dia ngacir ke sana. Tadi yang diam. Oh ya. Coba. Coba ganti sama yang ini. Kayaknya sih lebih anteng ya. Jadi lebih gampang dipotong. Ya, diam ya. Belum semua. Ya, yang satu udah. Wah. Ya teman-teman, hari ini cuma bisa motong kuku si Joe sugar glider cuma satu, soalnya kan yang lagi satu agak susah sih dan ngacir kesana kesini, jadi motongnya itu emang agak susah kalau belum bisa bonding atau nggak bisa diem tuh, jadi agak susah. Jadi untuk hari ini cukup kita motong satu sugar glider dulu, mungkin di next videonya kita lanjut motong yang lagi satu. Jadi cukup sekian dulu sampai di sini videonya. Tunggu di video-video berikutnya. Tapi yang belum subscribe silakan subscribe, like, and share. Bye bye.